Terojing, 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 terojing. Oh belum. Tinta, tinta apa yang bikin GR? Aduh, kayak gini-ginian mah. Paan. Ini Darto jagonya nih harusnya. Tintaku padamu tak akan pudar. Itu dia. Tintaku padamu tak akan berubah. Ya, gimana betul? Benar. Oh, hey. Mana? Harusnya tos ya kalau salaman ini banget ya. Permen? Permen apa yang gue paling besar? Gue malas ngerti gue. Apa? Apa? Permen yang paling besar. Permen apa yang paling besar? Permen apa yang besar? Hah? Iya, permen. Permen. Susah banget. Susah itu peraturan menteri tentang. Hei, beda dong. Itu permen. Permen. Peraturan. Peraturan zona laut kan. Apa yang saya pernah? Permen apa yang paling besar? Paling besar. Masih kesehatan ya. Iya, permintaanku padamu gede banget. Nggak tahu. Peraturan menteri tentang zona ekonomi eksklusif itu jarak 21 mil di laut bebas ya. Nggak tahu. Permen dengan apa nyerah? Nyerah. Tadi ada apa? Awas nggak lucu ya. Ampus. Awas lo. Permen candy Borobudur. Bagus. Wow. Bagus itu. Bagus. Permen candy Borobudur. Bagus. Yang mana candy? Harusnya kan candy. Kan gak pake iya. Dan kalaupun iya, Candy kan udah permen Borobudur. Iya dong. Tapi enggak, Arafa lucu. Bagus. Bagus. Lanjut. Kodok. Kodok apa yang besar? Kodok apa? What? Kodok. Kodok. Nih. Kodok apa yang gede ya kan? Ya. Udah? Lalu? Ya masih nyerah. Oke. Ya. Jawabannya adalah kodok indah mall. Kodok indah mall. Jayus banget. Kodok indah mall. Wow. Lagi dong. Wow. Jadinya Kim ya, Kim 2, Kim 1. Kodok indah mall. Oh wow. Aku pikiran 1-0. Oh. Nasi apa yang bikin kangen? Yeah. Nasibku pacaran LDR. Salah, oke? Okay? Setidaknya saya mencoba. Nasi. Yang bikin kangen. Nasi goreng di saat Bang Omen nyerah deh. Nasi. Nasi putih ya sama orang nih. Nasi putih biasa kalau kita enggak makan 3 hari juga kangen. Ya. Nasi. Bang Aziz nampaknya berpikir keras sih ya. Enggak. Tidak. Orang jawab tuh ini lagu. Duh. Pasti receh juga. Kata-kata. Receh apa sih? Siapa penyanyinya sih? Ayo, lagu itu aja. Siapa penyanyinya? Dan siapa yang mempopulerkan lagu itu? Darto ya. Bruno Mars. Bruno Mars. Ya Bruno Mars. Yang bikin kan? Bruno Mars. Nasi. Shit, apaan? Lagunya nasi. Bruno Mars. Nasi. Nah. Berarti yang lagu Grenade. Oh, aku tahu. Angkat tangan dulu. Nasi your friend. Itu kan itu bukan sih? Men nasi your friend. Bukan ya? Beda. Beda. What's up and save my life. And I see your face. Nasi. Iya kan? Iya. When I see your face. Iya. Oh ya itulah. Tetap, berarti gue menang. Wenasi. Tapi buset. Jauh banget ya. Nasi apa yang kangen? Luas ya. Iya, nasib gue. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama ibu kota Sulawesi Tenggara? Apa? Apa nama ibu kota Sulawesi Tenggara? Palu. Itu Kendari.
Tenggara, Tengah. Kendari. Kendari. Iya. Kan ke Wakatobi kemarin. Itu saya. Ya enggak, dia bilang tadi Sulawesi Tengah. Tenggara. Oh, kalau Tenggara ya Kendari. Nama bandaranya apa? Coba gue tanya balik. Ah, tahu ya. Eh, gue tanya balik dulu nama bandaranya apa? Hah? Gue kasih 50.000 loh. Hah, nama bandara apa sih Kendari? Apa coba? Cepat dijawab sampai 5. 1. 2. 3. 4, 5, gak tahu bandaranya apa? Angus 50.000. Iya. Jadi bandaranya apa? Halu-halu leo, itu kan? Iya, halu leo, itu lah. Halu-halu leo. Halu leo. Artis apa yang males? Nih Boris malas banget nih. Kayak gitu jawabannya. Boris. Pada malas semua. Artis. Yang malas. Klu, penyanyi, pelawak atau apa? Luar dari cowok cewek apa dalam? Luar. Cowok. Luar. Huh? Cowok luar, artis penyanyinya malas. Banyak banget kali. Lazy Gaga. Lazy Gaga. Oh yes. Cowok. Oh cowok. Ya, tadi udah dinyanyiin lagunya. Lazy Boy. Bruno Lazy Boy. Bruno Mars. Ini bisa Bruno Mars. Bisa sih, iya. Lazy Gaga juga bisa. Jangan cewek. Oh, cewek. Bukan Bruno ya, Bruno Mars. Bruno Mars. Bener sih. Tapi ada yang lain juga. Apa? Oh. Maher Zen. Berarti John Mager bisa dong. Iya dong, Jeff Mayer. John Mager. Kita John Mager. Berarti kita John Mager boleh? Ya, sudahlah. Apa bedanya? Beda pemurung sama pemulung. Siapa yang menjawab? Bedanya pemulung sama pemurung. Pemulung. Bedanya yang pakai R. Iya itu benar tuh. Benar. Itu benar tuh. Oh. Ya itu tadi. Kalau pemurung itu orang yang tidak pernah merasa bahagia. Kalau pemulung orang yang tidak pernah merasa bahagia. Iya. Ya, ketahuan lu. Orang yang tidak pernah merasa bahagia. Iya, jadi cadel semua pemulung. Kalau pemurung. Oh my god. Receh banget nih. Pintar ya. Kang Hilman kok sanggup ya mikir kayak begitu ya? Karena dia buat. Ada waktu gitu. Harus kompak. Yes. Kapan film PSPTA yang di bioskop? 31 Januari.